What's is up gang, back at it again with another reaction video. So kalau korang tengok video ni blur sikit is sebab aku shoot masa malam kan. Macam biasalah kalau aku shoot malam, biasanya dia akan jadi blur sikit. So dah beberapa hari dah orang meminta aku untuk buat reaction to MV Luqman sebenarnya. Sebab dia dah release banyak hari dah. Sebab itu aku dah buat dekat dia punya audio. So this time already have MV kan. Sebab aku banyak sangat, aku tak ada sempat nak catch up. So aku adalah yang terlepas tu. Minta maaf, aku ni dah lah pelupa, dah terlepas. Lepas tu tak ingat. So malam ni aku teringat balik. So aku nak react to Luqman Podolski Sorang. Luqman ni kalau tak silap aku, dia ada nama lain dalam rap dia. Kalau tak silap aku nama Roti ke apa tak, something like that lah. So without further ado, let's watch this. Macam slow je. Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang. Datang balik. Tak nak panggil sayang, kesian semua sorang. Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang. Tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Bukan tak suka bercakap, suka perhati dan diam. Kenapa Luqman ni senyap, tak ada mulut kena cakap. Rasa serabut bila ramai lari terus ke tempat yang lebih santai. Biar serabut, tenteram lerai. Banyak benda dalam kepala, tak tahu nak sebut macam mana. Damn. Bukannya aku sombong ke apa. Walau susah, tapi ku cuba. Susah nak bercakap, lebih suka duduk di tempat gelap. Elok mana-mana, asal tiba-tiba lenyap. Diri memang senyap, takut salah langkah. Tak lebih selesa, perhati dan sejalan-jalan pun sorang. Makan-makan pun sorang, hefa semua sorang. Tengok wayang pun sorang, suka drive sorang-sorang. Hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Jangan takut, jangan lari. Dari kecil, ku cam itu. Tak suka drah, macam TV. Jangan kau buang waktuku, kesian Luqman sendiri. Mesti dia ini sunyi. Tak kisah mulut orang, hanya ada ibu dan my V. Yeah, tak sunyi ke? Ha, tak bosan ke? Tak nak ada adik ke? Selalu orang tanya. Ha, yeah. Memang senang nak dapat adik. Cam pilih ikan pasar, terus bawa balik. Jangan tak risau, padahal relaxlah, aku tak mengapa. Tak bila waktu aku, jangan engkau kacau aku. Nanti aku naik hantu. Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang. Tengok wayang pun sorang, suka drive sorang-sorang. Hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang. Tengok wayang pun sorang, suka drive sorang-sorang. Hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang. Well. Oh my god. Okay, kita let's talk about the cinematography dululah kan. Camera work semua macam mana. Okay, by daripada segi cinematography, it's actually really good. Dia ada macam sampaikan message melalui visual lah kan. Ada hantu semua tu kan. Sekejap ada, sekejap tak ada orang tu macam nak represent Luqman ni sorang-sorang lah. Yang aku love pasal Luqman ni, dia kan daripada Venus, lepas tu dia turn musician, betul tak? Tapi dia still keep the funny, the humor dalam dia punya lagu-lagu. Kalau korang perasan, bagi pendapat aku lah, dia macam ala-ala Lil DICKY tau. Yang kalau dekat US, dia suka rap macam bercakap, macam cerita tau, macam real life macam tu. Macam apa, have fun with the lyrics tau. Dia macam tak stick lah, tak adalah macam nak all about aggressive ke apa ke. Cara dia nak pele orang pun using humor, something like that lah. So that is what Luqman doing lah in this
Sorang music video. Aku sangat-sangat suka music video ni, dan aku rasa macam Luqman do a really good job. Tapi aku rasa dulu aku ada dengar lagu dia, aku tak ingat lah tajuk apa lagu tu, tapi ada satu lagu dia tu memang best bagi aku. Roller coaster ke apa, aku tak ingat. Nanti aku cari balik, nanti aku beritahu. Macam tu. But for me, the lyric wise actually funny, fun, betul, fakta semua kan. And boleh nampak lah yang dia, daripada segi visual, dia mewujudkan suasana seorang tu. Makan seorang, bawa kereta seorang semua kan. And look alike dia tu macam represent diri-diri dia ke apa ke, followers dia ke apa ke lah, macam tu. So thank you Luqman. It's actually a good macam aku cakap hari tu lah dalam apa reaction dekat audio dia. It's actually really good song. Ada sinister punya vibe, ada thriller punya vibe macam tu, hantu sikit kan. But it's actually really really good. And this music video complete it, cara sinister dengan ada hantu apa semua tu. So that's all for the video, for this music video. I really hope you guys enjoy it, and insyaAllah berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan setia bersama saya. Assalamualaikum. Bye. Yeah.